Sementara itu, saudara, bom pipa rakitan MN berisi pecahan keramik yang dapat mematikan orang di dekatnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penjinak bom, radius pecahan ledakan bom pipa dapat mencapai jarak 50 sampai dengan 60 meter. Pria perakit bom pipa paralon inisial MN alias Ocu, 47 tahun, warga Simpang 3, Kelurahan Pangkalan Kasal, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini masih berada di Mapolda Riau dan diperiksa intensif penyidik dari Unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrim Mapolda Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan polisi, diketahui tersangka yang tidak memiliki pekerjaan, pernah bekerja di bengkel otomotif, dan pernah mengenyam pendidikan di sebuah perguruan tinggi negeri di Pekanbaru dan tidak selesai. Selain alasan sakit hati kepada tetangga yang membulinya, ambisi tersangka merakit bom juga karena adanya bisikan-bisikan gaib. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrim Mapolda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, mengatakan hasil penyelidikan pihaknya diketahui juga jika tersangka MN pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Tersangka juga mengaku belajar merakit bom melalui YouTube. Terus kondisi kejiwaannya gimana tuh, Pak? Dia pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Tampan, di Panang, pada tahun 2016, kurang lebih 14 hari. Dia pernah dirawat. Yang bersangkutan juga kalau ngobrol dengan kita, yang bersangkutan, menurut dia, katanya sering dapat bisikan-bisikan, katanya Ocu. Tapi itu katanya, yang tahu kan hanya dia dan Tuhan. Tapi dari hasil pemeriksaan kita lakukan, sementara demikian. Bahwa dia belajar dari itu, dia tidak punya target apapun, sementara belum ada. Kemudian dia membuat bom belajar dari YouTube. Dan pernah diledakkan di depan rumah orang. Guna kelengkapan berkas penyidikan tersangka, polisi juga berencana akan melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan tersangka MN. Ahad Nelaisnin melaporkan.